Oke, friend, hari ini kelas hijau. Tadi gue lagi nongkrong ya. Pas lagi nongkrong, gue tuh lihat pemain hijau. Dia diablak ya, diablak diginiin aja. Itu orangnya ganteng burungnya, nanti kita lihat ya. Burungnya sih tadi mukul-mukulnya enak tuh, kasar-kasar. Cuma gak tahu deh nanti di gantangan. Itu orangnya lagi ganteng tuh yang pakai topi. Dari awal tuh dia bawa. Untung badannya gede juga. Tapi kuat ya, gede gini. Nah, ini bocah nih dia main lagi sini sayang. Ikut bapak ya, sayang? Hah? Ikut bapak gantang burung. Hah? Udah sering ikut bapak gantang burung. Dari mana kamu tinggal? Di Bojong Menteng. Ayah punyanya hijau doang. Hijau sama apa? Sama murai. Rabet. Ini hijaunya sering masuk punya ayah? Iya. Sering masuk. Kamu sering ke lapangan ya? Nama ijonya siapa? Semper. Oh, nama ijonya Semper. Tadi udah masuk nih, friend. Dia juara satu tadi yang pertama. Nih dia turun lagi. Karena kondisi kayak gini ya. Ijo kalau kondisi cuacanya mendung, dingin. Kalau kondisi kayak gini ngaruh ya, bang ya? Jelas ngaruh. Burung kan. Burung juga. Gua lihat banyak yang nggak kerja ya. Iya. Gitu. Nah kalau burung gua lihat lebih aktif ya. Rajin ya, bunyi juga. Segini mah alhamdulillah. Biasanya lebih bagus lebih, ini ya? Lebih dari... Karena cuaca dari pagi kawan. Iya, misalnya cuaca begini terus jadi ya burung bunyi aja udah untung. Jadi lihat aja banyak yang ngedilis, banyak yang diem. Enggak sih, enggak optimis juara. Cuma kalau begini ya... Iya, diketimbang yang lain. Bang, lu kalau kayak gini, hijau tuh kan banyak ngedilis, banyak merengkat gitu. Lu main ke Hongkong tinggi apa lu malah ngurang? Ini burung malah makin tinggi. Hongkongnya? Makin banyak? Tinggi Hongkongnya, uletnya. Jadi kan tergantung karakter burungnya masing-masing. Jadi semua burung tuh beda-beda. Benar. Jadi semua kita ngelihat burung kita sendiri gimana maunya gitu kan. Cuaca begini gimana maunya. Nah kalau gitu. Lu cuaca begini lu nambah hongkong berapa di jari standar? Ya seenak-enaknya dia, kalau dia masih mau saya kasih. Gitu. Kalau dia udah nggak mau kira-kira ya udah. Kira-kira berapa bang? Ya minimal 15-20 lah. Wow, berarti jangkrik? Jangkrik pagi. Pagi aja, yeah. Jadi kalau settingan lombanya hanya buat, hanya dikasih hongkong aja? Yeah. Di lapangan cuma makan hongkong aja? Iya. Yeah. Nah harian lu makan pisang apa? Harian biasa aja pisang, paling ya kalo seringan kayak... jangkrik 3, oh 2, hariannya ya. Jangkrik 3, pagi 3, sore 3. Nah, kalo... tergantung cuaca juga sih, harian juga sama. Kalau pisang dipakai buat settingan harian? Ya, pisang pakai payah nggak bang? Kalau buah itu minimal kalau kita mesti ganti-gantian, payah, apel, pir, buah paya, naga. Buah naga? Iya. Dia mau buat dia apa bang buah birahi. Naga? Oh, buah naga kan juga tergantung bisa... burungnya. Kata saya juga kalau burungnya mau itu turun birahi ya kita pakai itu gitu. Jadi tergantung burungnya juga kan. Kalau apel fungsinya? Apel malah tinggi birahinya. Iya, setahu gua kalau iya. Kalau apel itu kalau kurang birahi kasih baru tanggi apel. Cuma apelnya juga yang gembos bukan yang kristal kan. Oh iya benar-benar. Karena kenari juga buat naikin birahi iya. pakai. Dia kan manis. Tapi itu juga apel yang gembos bukan yang kristal. Gitu. Main umbar nggak sih? Umbar ya pasti. Tiap hari? Tiap. Tiap seminggu dua kali lah. Seminggu dua kali? Sekarang dua aja udah. Alhamdulillah. Misalnya burung kurang. Masuk kedua dia. Burungnya tadi ke satu. Bagus kah? Masuk kedua. Sering seminggu berapa kali turun lah? Sering. Kalau cuacanya mendukung kita kalau liburan. Seminggu berapa kali turun? Ya. Seminggu sekali? Ini rempok gimana ada eventnya. Wah berarti seminggu bisa 3 kali 4 kali lu turunin? Iya. Oh nggak ngaruh kan sama kalau hijau mah kalau lagi enak mah? Iya tergantung ininya, tergantung burungnya juga. Kalau dia mau ya terus, kalau nggak mau ya gak dipaksain. Kasian kan, namanya hewan juga kan istirahat. Iya dong berarti ya kalau seminggu, Senin, Rebo, wah. Itu juga kalau libur, kan kita juga kuli, kerja. Okay. Mantap. Juara dua nih dia nih friend. Burung udah berapa kali mabung bang? Iya masih ada burung. Masih ada bulu jarum bang? Iya makanya burung kalau lagi mau ya saya turunin, kalau nggak mau ya nggak mau sama sekali. Iya tuh gue lihat tuh masih ada bulu jarumnya. Ini biasanya burung nggak begini. Enak loh kondisiannya. Karena cuaca juga ngaruh ya bulu jarum. Bang lu kalau misalnya ekor copot berani nurunin nggak sih bang? Ekor copot berani nurunin enggak sih? Ya enggak kalau ekor copot, kasihan. Kalau saya apa masih berani ya? Kalau saya ini hariannya full bokap apa ablak? Kita pagi embun. Pagi setengah 7. Oh, main embun juga. Iya, kalau burung semua main embun, burung saya main embun semua. Oke. Ya udah friend, gue juga mau cabut. Sukses ya Bang ya. Salam. Oh, saya yang pintar ya. Oke, friend. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama.
Oke, friend, gue juga mau cabut, udah mau hujan. Udah sore juga. Beda turun. Anak kayak lu kenari udah masuk berapa kali, bro? Dua sama tiga. Gantian dong gue, traktir. Dia lu gak main. Kalau bilang mau ditraktir, bilangnya lu gak main. Iya lah, emang gak. Bukannya ini, Mi. Ya, ntar kita makan di situ lah. Gue tungguin lu ya. Ya, gue duit ada, cuman kebutuhan gak ada. Oke, friend. Sampai sini dulu ya, kita cabut. Udah sore juga. Kayak sepi. Apa, Mali? Oh, gue tabok lo. Gue tuh keselipi ngapain. Ya udah. Salam kicau mata dulu. Iya, gue ngikut, Bigo. Ya udah.